Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Menarik kalau kita lebih jauh menyimak video-video dari Dr. Ar-Rozi Hasyim, yang dikenal dengan Buya Ar-Rozi Hasyim Al-Minangkabawi, karena orang Minangkabau. Tetapi jika menghayati ceramah-ceramahnya, masuk dalam kategori penghayal. Hal itu bisa diteliti lebih jauh dari cara pemaparannya, lebih banyak membicarakan kisah-kisah yang ditulis oleh kalangan cerpenis. Harusnya Dr. Ar-Rozi Hasyim ini lebih banyak mengarang novel fiktif, itu pasti laku daripada berbicara agama, karena isinya, apalagi kalau isinya itu niru-niru Kopengho misalnya itu ya, atau niru Bastian Tito. Anda tahu siapa Bastian Tito itu? Bastian Tito itu adalah salah seorang novelis. Jadi novelis, beliau itu daya hayalnya luar biasa. Biasanya lebih pada dunia horor ya. Di antara karyanya yang terbesar dan pernah menjadi pilihan film berseri di Indonesia, kalau tidak salah di RCTI itu namanya Wiro Sableng. Nah, kalau Dr. Rozi itu ngarang-ngarang seperti itu, wow, pasti hebat dong. Yaitu Pendekar Kapak 12, 212, Wiro Sableng. Yang konon dalam cerita itu dikatakan punya guru namanya Sinto Gendeng. Nah, itu kalau kita melihat dari paparan Dr. Rozi terkait Ar-Ruh yang punya nama itu ya. Jadi nama ruhnya siapa gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali berkaitan dengan ruh ini. Saya ambil dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ke-3703. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Sahabat yang meriwayatkan hadis dan Musnad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yaitu musnadnya. Hadisnya adalah haddatsana Utsman ibn Muhammad ibn Abi Syaibah
وسمعته أنا من عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حرث متوكئا على عصيب فقام إليه نفر من اليهود فسأله عن الروح فسكت ثم تلا هذه الآية عليهم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Kalau dilihat, yaitu siapa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, itu dalam hadis itu kan tadi ada Abdullah bin Mas'ud gitu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abdullah bin Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Beliau ini dari kalangan sahabat Nabi, kemudian terkenal dengan Abu Abdurrahman. Jadi kunyahnya itu Abu Abdurrahman. Kemudian negeri hidupnya itu di Kufah. Tahun wafatnya yaitu 32 Hijriah. Tahun wafatnya. Kemudian di bawahnya lagi itu namanya Masruq bin Al-Ajda bin Malik bin Umayyah, yaitu dari kalangan tabi'in, kalangan tua, kunia Abu Aisyah. Negerinya juga Kufah. Abdullah bin Murrah. Sebenarnya itu setelah Masruq itu Abdullah bin Murrah. Sampai pada akhirnya, yaitu Sulaiman bin Mihran, Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurrahman bin Al-Aswad selengkapnya, kemudian Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ceritanya, hadisnya ya. Kalau kita lihat rentetan hadisnya seperti itu. Nah, dikatakan itu bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan fi harsin mutawakkian, yaitu tatkala Nabi di ladang duduk di atas tulang ekor, lalu beberapa orang Yahudi berdiri di hadapannya menanyakan mengenai ruh kepada beliau. Jadi fasa'aluhu 'anir ruh ya, fasakata lalu diam, summa tala hadil ayat. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal 'ilmi illa qalila. Jadi yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qul, jawablah, ar-ruhu min amri rabbi, ar-ruh itu urusan Allah Tuhanku. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ, engkau tidak diberi ilmunya melainkan illa qalilah, sedikit. Itu asalnya ada pertanyaan tentang ruh. Nabi Muhammad saja itu menjawab sebatas itu. Sedangkan bid'ah-bid'ah ar-Razi itu merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad, sampai memberikan nama tentang ar-ruh, namanya sipulan, sipulan, dan sipulan. Itu kalimat kadzab yang pernah dilontarkan oleh seorang muslim bergelar doktor gitu. Kenapa disebut kalimat kadzab? Karena memang tidak ada hadis, satupun hadis yang menerangkan, artinya lancang. Karena merasa lebih tahu dari Allah, merasa lebih tahu dari Nabi Muhammad, merasa lebih tahu dari para sahabat, lalu bikin nama ruhnya itu. Saya teringat ketika masih di Madura ya, ditanya nama dagingnya siapa gitu.
Itu sering ada kalimat-kalimat begitu. Nama nagengnya siapa? Mirip-mirip Ar-Razi lah. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini bertanya, tidaklah Nabi Muhammad kemudian menjawab dengan detail, menjelaskan ini roh-roh begini, roh begini. Enggak ada. Nah, hadis ini bukan saja Imam Ahmad yang meriwayatkan, itu bisa dilihat pada hadis ke 3703. Kemudian juga dalam kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu hadis ke 122. Hadis Imam Bukhari ke 100 yaitu ke 4352. Bukhari 692, banyak itu. Jadi semuanya berbicara tentang ar-ruh. Tetapi jawabannya Nabi cuma segitu saja itu. Kalau orang yang arif dan bijak, jika seorang Nabi saja tidak mengada-ngada, itu artinya memang iktasallah. Allah itu menutup pintunya itu. Agar umat tidak memperbincangkan masalah ar-ruh. Sehingga merasa lebih tahu dari Allah. Dan apa gunanya mau tahu sesuatu yang tidak harus diketahuinya? Karena apa? Itu sudah ditutup oleh Rasulullah. Ar-ruhu min amri rabbi. Jadi ar-ruhu min amri rabbi. Ar-ruh itu urusan Allah. Lalu mengapa ada orang yang mengatakan bahwa ar-ruh begini, 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 sampai dirinci kalimat, kemudian dikait-kaitkan dengan Nur Muhammad, dikait-kaitkan dengan ya malaikat dan sebagainya, dikait-kaitkan dengan kalimat-kalimat dari kitab-kitab mardud itu gitu. Jadi kita katakan tuh kalimat kitab mardud, karena tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat berkaitan dengan nama-nama ruh. Nabi itu teladan. Jadi kalau sudah menyimpang dari keteladanan Nabi, berarti orang itu merasa lebih dari Nabi. Sebentar lagi bisa jadi Nabi Ar-Razi itu. Itu yang saya maksudkan ya. Kalau sudah menjadi Nabi, saudara, seorang ulama itu akan bisa bikin umatnya murtad dari Islam, keluar dari Islam. Akhirnya nanti ada nabi palsu di Indonesia ini. Jadi sudah dikatakan tadi, jadi masalah ar-ruh itu bukan main-main ya. Jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bisa lihat itu ya dalam surat Al-Isra ayat 85. Semua tafsir kalau dilihat di situ. Nadanya sama. Yaitu ditutup pintu pertanyaan tentang ruh itu. Sehingga seorang muslim tidak boleh bertanya karena Allah sudah menutup pintunya. Itu. Jadi tidaklah kemudian berusaha ingin tahu kandungan yang terdapat di dalam firman Allah tadi. Ya. Yang jelas janganlah merasa tahu dari Nabi Muhammad, merasa lebih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi ya segitu, udahlah segitu saja. Jangan kemudian, oh itu kan Nabi, itu kan sahabat. Lalu mencoba merasa lebih hebat dari sahabat, merasa lebih hebat dari Nabi. Mengada-ngada di dalam Islam. Mau jadi apa umatnya itu? Umatnya rusak bukan karena siapa, karena ulama-nya rusak. Nah itu. Kalau ulama sudah rusak, dipastikan itu rusak umatnya. Ya kenapa? Bukan mengajarkan kepandaian, kecerdasan kepada umat, melainkan mengajarkan kebodohan gitu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sama hadisnya sama.
yaitu dari Al-Qamah an Abdillah qala baina ana amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah wa huwa yatawakkau ala asib ma'ahu famarra bi nafarin minal yahud faqala ba'duhum li ba'd saluhu an anir ruh wa qala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in taqrahuna faqala ba'duhum la nas'alannahu faqama rajulun minhum faqala ya abal qasim marruh fasaqata faqultu innahu yuha ilaihi faqumtu falamma injala anhu qala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jadi ar-ruhu min amri rabbi, titik gitu. Ruh itu urusan Allah. Ini tidak dijawab oleh Nabi. Kalau misalnya memang ada yang harus dijelaskan kepada Yahudi itu, maka dijelaskan ruh-ruh begini-begini, ruh-ruh. Artinya Nabi Muhammad biar bisa lebih bikin kagum lagi orang Yahudi. Kenyataannya tidak seperti itu. Al-Quran melarangnya. Jadi Al-Quran itu saja melarangnya. Jadi kembali kepada hadis ini, saudara, ya, kembali kepada hadis ini, itu nyata sekali pembicaraan ar-ruh itu sudah ditutup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak perlu dibicarakan dan diangkat-angkat. Memang kalau kita melihat dari perjalanan kaum Thariqah yang ada di Indonesia itu, hampir semua Thariqah itu selalu berbicara ar-ruh. Hampir semua Thariqah itu berbicara ar-ruh. Ada yang berlebihan seperti, yaitu tadi Dr. Rozi yang berlebihan segala itu. Kemudian membicarakan ar-ruh dan sebagainya itu. Jadi itu semua kisah tentang ar-ruh ya. Memang misalnya di dalam hadis ya, musnad penduduk Kufa itu. Dari hadis Al-Bara bin Azib. Haddasana Yahya bin Adam, haddasana Israel an Abi Ishaq. Anil Bara ibni Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hassan ibn Thabit ihjul musyrikin fa innar ruhal qudus ma'aka. Carilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Ruh Kudus besertamu. Nah, ini isnad ya, isnad di mana cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu. Cacilah ya. Jadi katakan itu ihjul musyrikina fa innar ruhal qudus ma'aka. Cacilah musyrikin itu fa innar ruhal qudus ma'aka. Sesungguhnya Roh Kudus itu bersamamu. Nah, itu ya jika kita melihat dari perkataan-perkataan seperti itu. Artinya seorang muslim itu hanya percaya bahwa manusia itu terdiri dari ruh, daging, tulang dan sebagainya, darah, akal, tetapi tidak harus bertanya tentang sesuatu yang dikatakan min amri rabbi. Kalau urusan misalnya kiamat itu urusannya ada di tangan Allah, misalnya hari kiamat tuh yang tahu itu saatnya, masa'ah, kapan hari kiamat datang gitu. Maka kita cukup mengimani saja. Tidaklah kemudian bertanya, kiamatnya kapan, hari apa dan sebagainya, ini dirinci oleh kita itu ditanya sama tadi itu.
yang dijawab oleh Rasul. Ada banyak pertanyaan sahabat, yas'alunaka anil ahillah gitu. Yas'alunaka. Kata yas'alunaka ini banyak di dalam Al-Qur'an. Yang dijawab, yang perlu dijawab itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dijawab ya tidak dijawab. Ini Ar-Razi, doktor. Adabnya itu kepada Nabi tidak ada sama sekali, tidak punya adab kepada Nabi gitu. Bahkan tidak punya adab kepada Allah karena merasa lebih tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rohnya sekian-sekian, seolah-olah dia wali itu. Nah, artinya orang sekarang itu semua banyak ustadz-ustadz itu berlagak majdub. Artinya berlagak hilang akal. Ini perlu diwaspadai teman-teman nih. Kalau ustadz-ustadz sudah berlagak bego, majdub dan sebagainya, itu pertanda omongannya itu akan ngelantur keluar dari cara-cara agama yang murni. Ya diantaranya itu tadi, masalah ruh yang dibahas sedemikian kuat oleh Ar-Razi ya. Ternyata bukan menambah keyakinan ya, tetapi justru banyak melemahkan orang-orang yang akalnya tidak kuat. Setahu kita itu kalau berbicara ruh misalnya dalam kitab Injil ya, tentang ruh itu paling banyak di dalam kitab Alkitab. Itu sama persisnya sebagaimana yang dilontarkan oleh Ar-Razi. Di sini cukup membahayakan sebenarnya umat Islam itu mau dibawa kemana oleh dia gitu. Umatnya. Sementara tingkat kualitas keawaman umatnya bisa dirasakan ya. Jadi kalau kelasnya umatnya Ar-Razi itu, ya bisa kita gambarkan seolah-olah ketergantungan pemahaman itu, apa yang diucapkan oleh Ar-Razi itu adalah kebenaran, padahal tidak. Nah itu diantaranya tentang ruh ya. Yang jelas perkara-perkara gaib seperti itu, jika dibicarakan dan merasa tahu ilmu gaib, wah, itu bahaya. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmunya gaib itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mereka-reka, jangan merekayasa, jangan berdusta atas umat. Umat itu jangan dicekoki dengan kebohongan-kebohongan, umat jangan dibodohi dengan hadis-hadis yang tidak jelas, pendapat-pendapat yang ngawur, pendapat-pendapat yang tidak ada ketentuan, tidak didukung oleh argumen agama, tidak didukung oleh hadis Nabi, tidak didukung oleh Al-Quran, dan tidak pernah dibicarakan oleh ulama sekelas imam-imam besar ya. Umumnya, orang-orang yang banyak menulis tentang ar-ruh itu bisa kita lihat. Dulu saya mengenal seorang, siapa namanya ya, yaitu Profesor Dr. Qadirun Yahya ini ya. Profesor Dr. Qadirun Yahya ini, kalau kita melihat siapa beliau ini beliau hampir sama dengan Ar-Razi. Profesor Dr. Qadirun Yahya. Jadi Profesor Dr. Qadirun Yahya. Nah. Itu jadi ini sangat dikenal ya di kalangan Toriko. Kalau kita lihat di Wikipedia, Profesor Dr. Haji Syaidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad bin Amin Al-Khalidi, lahir di Pangkalan Beranda, Sumatera Utara, meninggal di Arko Depok, Jawa Barat pada usia 80. Ada seorang ulama tasawuf dan sufi harismatik.
Ya kalau kita baca dulu itu ada buku-bukunya itu, bukunya yaitu buku yang disebut dengan ilmu metafisika ya. Jadi ilmu metafisik. Jadi bahkan berbicara teknologi metafisika Al-Quran dan sebagainya. Yang aneh saudara itu. Jadi pernah saya baca bukunya itu, The Demit kali, Gondoruo kali, setan, jin, sama dengan Allah. Wah itu luar biasa. Luar biasa ya. Daya hayalnya tinggi-tinggi. Jadi umumnya orang Toriko itu ya daya hayalnya tinggi-tinggi. Kalau berbicara pasti itu ngelantur kemana-mana. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Mereka itu kalau sudah masuk Toriko, Sufiyah itu, pasti itu menjadi orang yang sablang, gitu, kata Imam Syafi'i. Nah, itu benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i tentang sufi. Ya. Jadi sufi intinya kalau kita tidak hati-hati akan mudah terbawa oleh orang yang suka menghayal. Jadi kebanyakan itu mereka yang belajar tentang ruh itu banyaknya penghayal gitu. Karena pada akhirnya pembenarannya ya dengan cara menghayal. Intinya Islam tidak mengajarkan yang rumit-rumit. Islam itu mudah. Mudah dicerna. Tidak pakai konsep-konsep buatan manusia. Yang jelas konsep buatan manusia, jika tujuannya untuk yaitu membuat manusia lebih tertarik kepada agama dengan cara-cara mereka, itu justru bisa salah terhadap Islam. Jadi itu barangkali dari saya, intinya apa yang dikatakan Dr. Rozi berkaitan dengan roh itu bukanlah sebuah kebenaran yang bisa di amalkan oleh orang-orang mukmin yang mengerti agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.